Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya melantik pejabat tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Waikanan, Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Adipati minta kepala OPD memaksimalkan pejabat yang ada, mengingat terbatas sumber daya manusia yang dimiliki terbatas. Adipati juga minta kepada para pejabat yang dilantik, dapat mengemban amanah sebagai ASN profesional dan mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan publik dan pemerintahan secara optimal. Kepala BKPSDM juga diminta untuk segera melakukan kajian, sehingga tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama dan dapat segera dilakukan generasi. Sehingga pola pengembangan karir di setiap jabatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, agar formasi pemerintahan yang lebih baik dapat terwujud. Ini sebagai tolak ukur juga keberhasilan masing-masing OPD. Di OPD ini punya targetan kinerja masing-masing. Jadi itu ditandatangani oleh kepala dinas, kemudian kepala dinas kepada saya, kemudian kepala dinas menurunkan perjanjian kinerja ini ke bidang-bidang. Nah itulah kita lihat ukurannya. Jadi saya sudah bisa lihat di situ nanti kemampuan dari seorang manajerialnya, yaitu kepala dinas, untuk bisa menyelesaikan perjanjian-perjanjian ini. Jadi nggak sekedar, karena itu turunan dari RPJM yang saya buat dengan Pak Ali Rahman, sampai dengan 2026. Itu kita turunkan melalui perjanjian ini. Tapi kan Bapak juga menyampaikan terkait kemudian ada yang over, namanya tanggung jawab seperti itu, terkait. Ini bagaimana kemudian ke depannya? Ini kan tentu menjadi sebuah problem dalam sebuah faktor. Ya, jadi kadang-kadang itu dia. Saya bilang bahwa dinas ini bisa maju itu kalau kompak. Kalau dia nggak kompak, sudah pasti nggak maju. Saya perhatikan di beberapa dinas di Waikanan ini, ada yang nggak maju itu pasti karena nggak kompak. Nah ini kita satu. Kita coba satukan mereka, coba bina mereka. Mulai dari saya, Pak Bupati, Sekda, Pak Fisken, Staf Ahli, ini juga terus membina, melakukan pembinaan. Agar supaya apa yang saya sampaikan tadi itu tidak terulang kembali. Ada beberapa memang hal seperti itu, saya pikir, tidak perlu banyak. Satu, dua, kita sudah melakukan pembinaan. Dari Waikanan, Lampung, Rio Noviantara, Monologis TV.